kita melihat kondisi dari pasien-pasien yang dirawat memang sangat membutuhkan uluran tangan dari tim dokter, dari keperawatan, dan juga memang saya melihat membutuhkan bantuan-bantuan peralatan dan obat, dan tadi sudah saya bawakan dari Jakarta untuk memenuhi segala kebutuhan untuk menyelamatkan pasien korban penyakit demam berdarah. Dan saya juga membawa tim dokter, baik dokter spesialis anak 3 orang dan dokter spesialis penyakit dalam 3 orang berserta perangkat-perangkatnya para perawat untuk membantu menyelesaikan kejadian luar biasa mengenai bencana penyakit demam berdarah. Saya harapkan kejadian ini, penyakit ini bisa cepat berlalu dan semua pasien-pasien yang dirawat segera beroleh pemulihan dan kesehatan. Salam sehat. Sehat Indonesia. Bersyukur. Ya Pak, berarti itu upaya saat ini dibandingkan dengan tahun lalu bedanya apa Pak untuk tahun ini Pak? Tahun ini kebetulan kejadiannya bertambah luar biasa 2 kali lipat lebih, dan kematian di Kabupaten Sika sampai 13 orang. Kalau di seluruh NTT ada 32 orang. Tentunya ini sangat memprihatinkan dan butuh shortcut untuk bisa mengatasi dan menolong masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah. Imbauan pada masyarakat nih Pak terkait dengan kondisi di NTT sendiri kan berbeda dengan kota-kota lain Pak, terutama di Sika. Imbauan saya adalah lakukan 3M, juga melakukan pemeriksaan jentik, ada di tempat-tempat mungkin penampungan air, bersihkan halaman, bersihkan sekitar rumah, dan juga jaga kesehatan masing-masing, tidur yang cukup, hindari gigitan nyamuk, dan juga kalau tidak perlu tidak usah begadang, dan itu pasti akan membebaskan dia dari penyakit demam berdarah.